Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Tengok laut di belakang saya. Ada batu-batu lagi. Jadi saya belanja kamu hari ini pemandangan di Tanjung Lipat. Ya, beginilah sini pemandangan dia. Kamu boleh tengok. Ada orang berakit di situ. Tuh. Cantik kan? So, saya cuma jalan kaki saja. Okay, ada bunyi ombak lagi di sini. Okay, hari ini hari Ahad, hari cuti lah. So, kami beriadah sejak hari ini. Okay, so jarang-jarang nih kamu nampak. Katun pergi berjoging kan. Jadi inilah peluang dah kamu nampak katun sedang berjoging. So guys, tengok cantik kan. So sambil saya berjalan begini nih, saya kasih tengok kamu suasana di sini juga lah. So cantik kan di sini pagi-pagi begini. Jangan kamu tengok muka saya tuh. Ini adalah muka katun saya. Oke. Okay. So, dulu masa saya masih budak-budak lagi, saya punya cita-cita adalah bertemu dengan katun. Ya sekarang saya tidak bertemu tapi saya jadi katun terus. Oke, okay, guys. Oke, okay, tadi saya ada orang berlimpas, bah malas saya mau bercakap tema ada orang. So kawan saya, so nah sudah di depan. Saya bilang sama dia, kau jalan dah terus. Saya pelan-pelan saja sebab saya pun mau ambil video kan. Tidak apa-apalah, tidak apa-apa cerita, kita sembang-sembang saja. So nah sini jembatan. Ini jembatan. Okay. Mesti banyak juga orang yang kemurang yang tahu ini tempat kan, tempat untuk orang berjoging pagi-pagi sini di depan jalan raya nih. Depan jalan raya ini adalah Teluk Likas. Ya. So di sini memang ada disediakan tempat untuk berjoging, untuk ada trek untuk basikal juga. So kamu boleh berada di sini, bekas keluarkan peluh. Okay, nampaknya di depan saya ini sekejap lagi kan saya akan jumpa semua orang ramai yang berlari. Kamu dengar kata cempuda? Dorong berlari saya berjalan saja. Oke, okay guys, sebenarnya saya memang selalu dulu lah, time belum lagi nih PKP ini kan, saya suka juga berjoging di sini, saya suka berlari lah. Selalunya saya berlari sampai ujung sana, terus siapa tahu lagi balik di sini. So lebih kurang ada juga 6 km lah, gitu, mungkin lebih. Oke, okay guys. Ini lagi sebahagian daripada pemandangan yang ada di sini. Banyak pulau-pulau sana tuh. Pulau Gaya. Tapi saya pun tidak tahu namanya pulau lain tuh. Saya tidak pasti yang apa nama itu, nama pulau dia apa. So, nama itu Pulau Gaya. Oke. Okay. Okay guys, terima kasih ya sebab kamu sudah mengikuti video saya yang santai-santai saja hari ini. Saya tidak melukis. Mau nampakkan tadi? Tuh nah.
dia kasih turun itu pukat, orang mau tangkap ikan tadi. So, memang cantik kan pemandangan di sini, guys. So, di belakang saya tuh ada sebuah masjid. Itu adalah Masjid Bandar Raya Kota Kinabalu. Oke. Inilah pemandangan di pagi hari sini di Teluk Likas. Kamu nampak tuh nak ada trek untuk basikal. Tuh. Dan nah, cantik kan Teluk Likas. Oke, semakin tinggi tuh matahari. Semakin panas. Nah. Biru betul kan tuh matahari. Tuh langit. Barulah saya terkena matahari. Tadi itu panas betul, guys. Panas betul. Anak saya berlari. Okay, guys. Inilah dia kawan saya. Dicoba tadi saya bikin casting muka dia kalau kartun, lain muka dia kalau kartun. Oke, inilah kawan saya kalau kartun. Nah, nampak ada burung lagi. Burung berterbangan. Guys, ini dia punya pondok nih, kena ikan sebab kita tidak boleh beriadah melepak-lepak di sana. Oke. So guys, berpeluh juga walaupun hanya berjalan-jalan kaki saja. Seronok lah pagi-pagi berpeluh. So, apalagi kamu mau tunggu di sana, kamu mesti juga mau buat aktiviti yang boleh apa namanya mengeluarkan peluh. Oke? Menapak yang batu-batu tu nak tu, di sana lah tempat biasanya orang akan membuat foto shoot untuk gambar kawin. Biasa orang guna yang kuat di sana itulah untuk jadi orang punya tempat untuk bergambar. So memang cantik. Sebab ini kalau air surut sana itu kering tu, boleh je kita pergi sana jalan di batu tu. So di sini memang cantik kalau untuk buat fotografi. Okay guys, selain pemandangan pantai yang indah di sini, ada juga banyak pokok. Ini adalah pokok aru, pokok aru. So ini sebenarnya yang ditanam di sini pada mula-mula ini. Pantai mau kena buka, kena buat. So kerajaan telah menanam ini pokok. So dia bukan tumbuh asal di sini. So kami di KK ini ada satu pantai lagi. Dia pantai Tanjung Aru. Dia memang ada tumbuh ini pokok. Ini pun menyumbang kepada keindahan di tempat berada di sini di taman. Apa ni pantai mandi Tanjung ini. Supaya yang belum lagi sampai di sini, jangan lagi kamu tunggu lama-lama, guys. Datanglah di sini. Okay. Stay safe semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.